Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat juga kita bertemu untuk kelas pertama, kelas bahasa Arab bersama dengan Ustazah dan juga murid-murid kelas 1 Ibnu Qaltun. Okey, sebelum tu kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilman nafi'an wa rasuqni fahman wasi'an. Okay, baik. Sebelum tu saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila siriti nurul hidayah buat anak-anak murid kelas 1 Ibnu Qaltun. Selamat datang ke siriti Nurul Hidayah. Semoga siriti menjadi satu tempat yang menyeronokkan bagi kamu untuk menuntut ilmu, insyaAllah. Okay, kaifa halukum jami'an? Khair, bagaimana keadaan kamu hari ini? Sihat? Atamanna antakuni bisihah wa jayyidah. Sezahara kamu dalam keadaan yang sihat dan dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Okey, baik. Untuk video perkenalan kali ini, ada dua perkara yang Sezah nak sentuh. Yang pertama, tentang buku yang akan kamu guna untuk sepanjang sepanjang bersama Ustazah lah dalam kelas bahasa Arab. Untuk yang kedua, sesi perkenalan. Okey, baik. Sebelum tu saya sebut buku yang akan kamu guna sepanjang pembelajaran bahasa Arab bersama dengan Ustazah, insyaAllah. Buku, ada tiga buku. Okey, buku yang pertama, buku teks bahasa Arab tahun 1 yang kamu dapat waktu pendaftaran hari itu. Okey, yang kedua, buku aktiviti, buku latihan. Kamu akan buat latihan dalam buku tu. Yang ketiga, buku tulis. Kalau ada sebarang latihan yang dalam yang perlu menggunakan buku tulis, kita akan guna buku tu. Okey, ada tiga buku, buku teks, buku aktiviti dan juga buku tulis. Okey, untuk perkenalan yang kedua, insyaAllah sebelum itu Ustazah mulakan dengan Ustazah. Ustazah akan perkenalkan diri Ustazah. Ismi Amirah binti Khamis, askunu fi Naka. Okey. Nama Ustazah Amirah binti Khamis dan Ustazah asal orang Naka je, dekat saja. Okey, Ustazah nak juga kenal dengan anak-anak murid kelas 1 Ibnu Qaltun. Okey, baik. Untuk pengenalan kamu, Ustazah nak tahu tiga benda sahaja. Okey, yang pertama Ustazah nak tahu Mas Muka. Apa nama kamu? Mas Muka. Yang kedua, Kam Umruka. Berapa umur kamu? Okey, yang ketiga, Aina Taskunu. Di mana kamu tinggal? Ustazah nak tahu tiga benda tu sahaja. Okey, sebelum tu Ustazah akan tunjuk contoh macam mana nak memperkenalkan diri kamu. Okey, nak memperkenalkan nama, macam mana nak sebut? Ismi Fatimah. Okey, ni saya bagi contoh ya. Ismi Fatimah. Nama saya Fatimah. Askunu fi Naka. Saya tinggal di Naka. Umri sab'asanawat, 7 tahun. Umur saya 7 tahun. Okey, dapat saya ulang lagi sekali. Ismi Fatimah. Askunu fi Naka. Umri 7 sanawat. Okey, dapat.
Okey, insyaAllah kamu boleh gunakan contoh ni untuk kamu perkenalkan diri kamu dalam bahasa Arab kepada ustazah. Okey, baik, ini tugasan kamu untuk video pengenalan kali ini. Hantar dekat ustazah video pun boleh, audio pun boleh. Okey, perkenalkan diri kamu dalam bahasa Arab, insyaAllah. Okey, faham? Saya rasa itu saja untuk video kali ini. Okey, baik. Ma'assalamah wa ila liqa'.